Inilah ya, ya saya terima kasih kepada Basnas Kabupaten Magetan yang dikomandani oleh Pak Yai Sumarno dan teman-teman ya ikut memikirkan ya, tidak hanya kita Pemda aja bahwa pengentasan kemiskinan diantaranya adalah rehab dari rumah yang tidak layak huni ini adalah menjadi tanggung jawab bersama. Dulu jumlahnya 7.000 sudah sudah diperbaiki sekitar 500 ya. Tahun ini nanti 500 ya. Jadi nanti akan semakin berkurang dan mudah-mudahan ini semakin cepat. Nah, Basnas ini nanti kalau kesadaran masyarakat itu semakin tinggi seperti di kabupaten lain. Yang paling bagus itu kalau enggak salah Gresik ya. Ya, enggak salah. Ya. Gresik itu. Itu luar biasa. Kalau itu bisa seperti Gresik ini, kita harus mencontoh yang baik gitu ya. Kita akan semakin cepat ya untuk membantu saudara kita yang kurang beruntung. Di antaranya dengan melalui bedah rumah ya, maupun bedah kamar. Nah, gini cara berpikirnya kita empati. Nyun maaf ya, kita semua itu kan lebih beruntung, panjenengan lebih beruntung ya. Kita empatinya, cara berpikirnya nek aku jadi koyok yang bersangkutan, itulah itu selalu saya cara berpikir saya selalu seperti itu. Sehingga kita selalu akan setiap membuat kebijakan selalu akan memihak pada orang yang kurang beruntung.